Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala hazan nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia Imam besar masjid yang kita cintai, yang mulia guru-guru kita, pimpinan dayah, pimpinan balai pengajian, dan kepada seluruh guru yang selalu aktif di dalam majelis ta'lim dimanapun adanya, dan juga kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Hadirin yang mulia, kenapa di dalam sholat, khususnya di dalam pembacaan tahiyat akhir, hanya disebutkan selain Nabi kita adalah Nabi Ibrahim alaihi salam? Setelah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, setelah menyebut Nabi kita di dalam salawat, setelah itu menyebut Nabi Ibrahim, kenapa tidak disebutkan Nabi yang lain? Jawabannya ada dua yang sangat mendasar. Yang pertama, Nabi kita bersilsilah berketurunan daripada Nabi Ismail, dan Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim alaihimassalam. Yang kedua, seluruh syariat-syariat yang ada di dalam syariat Nabi kita adalah dasarnya syariat daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sini ada dua yang sangat mendasar syariat dari Nabi Ibrahim yang dilakukan oleh Nabi kita dan diperintahkan kepada kita umatnya. Syariat yang pertama adalah haji. Haji dari Nabi Allah Ibrahim. Diperintahkan kepada Nabi kita dan kepada kita menjadi haji yang wajib, dan bahkan dikategorikan termasuk di dalam rukun Islam yang kelima. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Dari Nabi Adam, sebelum Allah neputren Nabi Adam udonya, terlebih dilai neputren yang namanya Baitul Ma'mur, Baidul Ka'bah Jinaw. Dulu di situ bukan Ka'bah, tapi Baitul Ma'mur. 7000 tahun sebelum Nabi Adam diturunkan, Baitul Ma'mur itu sudah ada, yang dilakukan tawaf oleh ribuan para malaikat. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan dikala Nabi Nuh alaihi salam,
Baitul Ma'mur ini dinaikkan oleh Allah ke langit karena akan diturunkan banjir besar. Maka baidu Ka'bah jinau nyanjamun Baitul Ma'mur yang nepega dari permata surga. Baitul Ma'mur itu dinaikkan oleh Allah ke langit yang keempat bertepatan di posisi Ka'bah sekarang ini. Pada waktu itulah kosonglah tempat tawaf di bumi ini karena tidak ada lagi Baitul Ma'mur. Maka pada waktu Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh tidak ada Ka'bah. Dikala Nabi Ibrahim, barulah Allah menyuruh membuat rumahnya kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa iz bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Ingatlah ketika kami menyuruh kepada Ibrahim untuk berbuat rumah yang di rumah itu mereka akan melakukan tawaf, rukuk, sujud dan bersih daripada kesyirikan. Bahwa tanya nayu oleh Allah, ya Ibrahim, pegat Ka'bah. Wadanya Nabi Ibrahim nekun, ubena lum pegat ya Allah. Lebar, manyak, kiban model, hana lum tu'oh ya Allah, menyahana nepulumah contoh. Pada waktu itu Allah menurunkan awan. Awan dari langit nepetren, nyan baiduk Baitul Ma'mur jamun nyainan terjadilah awan bentuk Ka'bah sekarang ini. Ya Ibrahim lagenyan tabegot ketebalannya, lebarnya, tingginya buat rumahku agar mereka bisa rukuk dan sujud tawaf di sekelilingnya. Nepegatlah le Nabi Ibrahim sesuai dengan arahan. Dari bahan apa ya Rabbi aku lakukan? Pungon kaya ya lumpegat pungon bataya. Pada waktu itu datanglah lima bukit kepada Nabi Ibrahim. Bukit Silen, Bukit Jaudi, Bukit Hurra, Bukit Tursina, Bukit Jabal Abi Kubis. Lima bukit memberikan dirinya batu-batu yang mulia kepada Nabi Ibrahim. Dengan bahan itulah ya Ibrahim kamu berbuat rumahku. Nepegatlah le Nabi Ibrahim Ka'bah yang sekarang ini. Setelah beliau sempurna melakukannya, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah apa yang telah kami lakukan ini dan Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Datanglah Jibril. Ya Ibrahim, naik ke satu bukit. Engkau panggil, engkau seru seluruh manusia agar mereka datang kemari untuk melakukan tawaf, salat, rukuk dan haji. Nabi Ibrahim berkata, wahai Jibril, siapakah yang akan mendengar suaraku kalau aku bersuara di sini sendiri? Kata Jibril, kamu tugasnya memanggil yang menyampaikan suaramu kepada seluruh manusia adalah Allah.
Bak watanya eh Nabi Ibrahim mata bukit ngehoi. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Innallaha azza wa jalla. Sesungguhnya Allah azza wa jalla bana baitan. Fahajjuhu. Allah telah membuat rumahnya. Maka hajilah kamu sekalian. Suara Nabi Ibrahim, seruannya disampaikan oleh Allah ke seluruh alam zuriat, alam sulbi, alam rahim, alam taraib, disampaikan oleh Allah. Maka bila mana ada yang menjawab labbaik alhamdulillah la syarikalak, kami dengar seruanmu, segala puji bagimu, tiada sekutu bagimu. Sekali dia menjawab seruan Nabi Ibrahim, maka sekali dia akan pergi haji dikala dia lahir ke dunia ini. Lam alam roh tanya waida mangsu Nabi Ibrahim. Dua ga tarumpak seut, dua ga berumpak jauh haji utai lahir dikenau dunia. Gasian berangka banjir, kaya berangka banjir. Kalau tidak menjawab seruan Nabi Ibrahim, dia tidak pergi ke haji. Maka orang-orang yang sudah berangkat menuju Mekah untuk melakukan rukun Islam yang kelima, semuanya rata-rata menjawab panggilan Nabi Ibrahim. Maka tanya kadang abu, seberat kaya, cukup jai harta, tapi gelong tak setor ke haji. Dan bahkan tidak ada minat dalam hati untuk melakukan haji. Ketahuilah, itu semua adalah karena kita tidak menjawab panggilan Nabi Ibrahim. Yang kedua, syariat dari Nabi Ibrahim yang kita lakukan dan Nabi kita melakukannya adalah berkurban. Kurban nyan syariat Nabi Ibrahim. Karuba yak terubu kurban wa kurbanan. Apa artinya kurban? Menghampirkan dirinya kepada Allah lewat menumpahkan darah hewan. Menumpahkan darah hewan itu hanya satu tujuan, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun menumpahkan darah hewan untuk mendekatkan diri kepada dewa, kepada jin, kepada mbah, kepada nyai-nyai, itu semua pekerjaan syirik. Masa sakit gekele pada dayak ngobat bak urung rajah. Nyan sakit hambulis payah ba kena manok putih. Yang dumpua putih. Nyan menyeneba kena manok putih, tasia manok putih nyan tak persembahkan ke tungku malim putih. Maka setiap darah hewan yang kita tumpahkan bukan kepada selain Allah. Tak tumpahkan kan untuk Allah. Tapi bukan untuk Allah kita menumpahkannya. Itu perbuatan syirik dan membinasakan segala amal-amal soleh kita. Hadirin yang mulia sekalian. Kurban syariat dari Nabi Ibrahim, beliau pernah berkurban 1000 ekor kambing, 100 ekor lembu, 100 ekor unta dan 300 ekor lembu. Jangankan manusia, malaikat pun kagum padanya. Akhirnya Allah menyuruh padanya,
Kalau kamu ya Ibrahim benar-benar ingin mendekatkan dirimu padaku, korbankan anakmu Ismail. Disitulah syariat Nabi Ibrahim waktu memotong, melakukan pisau di atas leher anaknya Ismail, menjadilah syariat bagi kita di hari raya, disuruh kepada kita untuk berkorban. Maka kurban itu tidak lain tidak bukan adalah sunnah muakkadah yang syariat daripada Nabi Ibrahim diperintahkan kepada kita. Mangkana lahu wasi'ah, siapa saja yang punya harta, falam yudahi, dia tidak mau berkurban, pelit, fala yukaribanna musallana, kamu jangan dekat kepada salat Idul Adha. Nabi Nedham tanya, baik kasih bayang orang raya menyana pengkriat kehangkatin kurban. Nyana kurban itu yoma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Pada hari esok Allah menghasyarkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dengan berkendaraan. Maka mari, masih ada waktu, dengan sisa-sisa harta yang kita hemat-hemat, mudah-mudahan kita bisa melakukan kurban pada hari ini. Dan harapan kita kepada Allah, khususnya di dalam masjid ini dan juga saya sendiri, agar kita tergolong kepada orang-orang yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim, agar kita semua bisa melakukan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Mudah-mudahan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab, wal marji' wal ma'ab. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ayuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa la zikrullahi akbar.